semakin terkuras karena harus mengendalikan pedang ini. Tenaga dalamku makin terkuras. Aku harus membawa tong baja keluar dari tempat yang lebih sepi dari penduduk supaya tidak jatuh banyak korban. Ayo pergi dari sini. Kaburlah. Gawat. Wanita itu terdesak. Aku harus segera menolongnya. Menyerahlah kau, sebelum kau mati. Jangan sembarangan. Siapa yang mau menyerah? Tamat riwayat kau. Siapa itu ikut campur? Akulah yang ikut campur. Paman, terima kasih atas pertolonganmu. Mari kita lawan dia bersama-sama, agar pertarungan ini cepat selesai. Aku tidak mau terjebak di sini. Aku harus keluar dari sini. Tidak ada jalan keluar di sini, anak muda. Kau dan aku akan sampai mati di sini. Tidak. Aku tidak mau mati di sini. Aku akan keluar dari sini. Kalau perlu, aku akan panjat jurang itu. Kau sudah datang di sini, maka kau harus menemani aku di sini. Tidak! Teleng! Teleng! Japa! Japa!
Ungkayan kata menggugah rasa. Sudah aku larang, tapi kau tetap nekat. Rasakan japa aksara kataku. Kau pendekar sakti. Jangan kau hiraukan apakah aku sakti atau tidak. Namaku Waku Tura. Mohon ampun Gusti, hamba harus menghukum Gusti seperti ini. Dengan alasan apa Gusti Prabu Wisnuwardana menghukumku? Menurut Gusti Prabu, kau sangat pintar dan berbahaya. Ketika kata-kata sudah tidak bisa menjawab lagi, maka bahasa pedanglah yang berbicara. Bahasa para kaum kesatria. Sebagaimana bumi menuntut sesaji dari manusia. Pedang Utara Kala sedang diamuk. Amarahnya menutup kembulan menjadi gerhana. Jadi kau dia Watukura yang pernah hidup di zaman Prabu Wisnuwardana, romo dari Prabu Kertanegara. Ya, kau pernah mendengar nama itu, anak muda? Iya, aku sudah banyak membaca berbagai macam kitab. Bahkan aku sudah lulus seleksi Dharma Putra. Namamu disebut sebagai pejabat istana yang hilang secara misterius dalam kitab itu. Aku dituduh melakukan kejahatan yang tidak pernah aku lakukan, anak muda. Oleh karena itu, aku begitu dendam pada Singosari. Singosari. Singosari sudah runtuh diserang gelang-gelang. Benarkah itu, anak muda? Artinya, seluruh dendamku sudah tertunaikan. Ya. Tunggu. Aku lihat kau memiliki kesaktian. Apakah kau mau mengajariku ilmu kanuragan yang kau miliki? Kenapa aku harus mengajarimu ilmu kanuragan, anak muda? Karena kau adalah pendekar yang sakti, tanpa tanding. Hanya kecurangan yang bisa mengalahkanmu. Itu yang disebut dalam kitab yang aku baca. Tidak semudah itu, anak muda. Aku harus mengujimu dulu. Apakah kau layak mewariskan ilmu kanuraganku? Tempat ini aman buat kita meninggalkan jasad selama kita memasuki alam lelembut. Gira deh. Benar, Raden. Raden, apakah Raden sudah siap memasuki alam lelembut? Baiklah, kita akan memulai upacara ini. Raden, Gusti Putri, dan lainnya hendaknya menempatkan telapak tangan di depan dada dan memejamkan mata. Asluk-asluk kala lumasuk, kala seningga seningkir durga, arina tenggap lawan,
kala Arima langkah pada sirasungki. Kita berangkat sekarang. Mohon ampun, Raden. Apa tidak sebaiknya ada seseorang di antara kita yang menjaga jasad-jasad kita ini, Raden? Apa maksud paman? Begini, Raden. Kalau jasad-jasad itu tidak ada yang menunggu, paman itu sangat khawatir. Jangan-jangan nanti itu ada orang yang jahat kemudian merusak jasad-jasad itu sehingga sukma kita tidak bisa masuk ke jasad kita. Artinya kita menghadapi kematian, Raden. Yang dikatakan Paman Halayuda benar. Mohon ampun, Raden. Jika Raden berkenan dan mengizinkan, biarkan hamba yang akan menjaga jasad-jasad semua di sini. Itu semua, Raden. Untuk kebaikan bersama, untuk keselamatan bersama. Mohon ampun, Raden. Baiklah, Paman. Paman Halayuda. Nggih. Dan Dinda Tribuana. Kalian tetap di sini. Tidak, Kanda. Aku akan tetap ikut bersamamu. Dan aku sangat mencemaskan keselamatanmu. Dinda, jangan mencemaskan kami. Kami akan berhati-hati. Tapi, Kanda. Dinda. Keberhasilan di alam lelembu harus mendapat dukungan di alam nyata. Jangan sampai kami tidak bisa kembali ke jasad kami sendiri. Itu yang kami cemaskan. Baiklah, Kanda. Jika itu kehendakmu, aku bersedia melakukannya. Terima kasih, Dinda. Kita berangkat sekarang. Baiklah. Nyata. Kamu tidak bisa mengendalikan jurusmu itu, kan?
Aku tidak lari, Bajil. Aku sengaja mencari tempat yang sepi agar tidak terjadi kerusakan. Bilang saja kalau kau takut. Kekuatan dari pedang ini.